Pengacara Bribka Ricky Rizal menyatakan kliennya masih mempunyai rasa takut terhadap Ferry Sambo jika menghadapi sendiri secara langsung berhadapan. Namun, Bribka Ricky menyatakan siap untuk mengungkap kebenaran. Selain itu, pengacara Bribka Ricky, Erman Umar, menyatakan dirinya sudah berbagai cara agar Bribka Ricky mengatakan kebenaran dan yang diketahui apakah Ferry Sambo hanya menembak dinding. Mungkin saya berbagai cara sudah menyampaikan, masih ada nggak yang masih kamu tutup? Di antaranya itu, di antaranya masalah penembakan itu. Apa benar kamu hanya melihat Pak Sambo hanya melihat dinding, tembak, tangga? Ya begitu bang, saya itu jedanya makanya. Lagi nerima hati, jadi nggak ngelihat padahal di sebelahnya ya. Gitu kan. Tapi berbalik arah, oke itu yang disampaikan. Jadi selalu dia bertahan di situ. Tapi ya saya sampaikan kalau memang itu ya silakan. Jadi mungkin itu juga syarat yang untuk LPSK itu kan juga harus ada keterangan yang sangat signifikan gitu. Kalau tapi saya ingin tanya Bung Herman, Anda kan pengacara beberapa kali ketemu langsung dengan Bribka Ricky Rizal. Masih ada raut ketakutan nggak sih Bribka Ricky Rizal terhadap Ferdi Sambo? Sepanjang beberapa kali saya sejak lay detektor itu tidak ada. Tidak. Malah kemarin kan saya dampingin. Saya kemarin dampingin juga ada pemisahan tambahan. Anda sempat menanyakan itu langsung, Anda masih takut nggak sih kepada Ferdi Sambo? Ya kalau berhadapan melihat misalnya Sambo selama ini kadang tegas, kadang keras, ya ada rasa takut. Tapi saya tantang, bagaimana kalau di pengadilan lu harus ketemu? Betul, ya, karena nanti mungkin akan dikonfrontir di pengadilan. Ya, lu siap nggak? Ya saya siap bang, saya siap dibilang. Asal tim pengacara juga membackup saya, ya oke, pasti. Baik. Baik, jadi ada prasyarat ya, asal tim pengacara Anda ya maksudnya, dan kawan-kawan ya. Membackup saya, itu yang disampaikan ya. Bribka Ricky Rizal. Ya mentalnya maksudnya ya. Oke, artinya memang masih ada ketakutan di situ, karena masih nggak yakin untuk menghadapi sendiri, kan begitu kurang lebih ya? Iya, Pak. Oke, Pak.